Oke okay, guys, nah ini dia, kita udah menginap di Kemangi Homestay di Dieng selama satu malam. Nah ini dia kamarnya, kalau menurut saya sih kamarnya cukup lega dengan harga sekitar 120 ribuan. Ini toiletnya, toiletnya sharing bedroom, satu toilet untuk bertiga. Di atas tempat jemur kain, ini ruang tamu, dia punya tiga kamar, tiga atau empat kamar gitu. Nah ini kamar kedua. Saya pilih kamar yang belakang, paling belakang itu karena ukurannya lebih gede. Nah, ini kamar, ini ruang tamu. Ada setrikaan, ada minuman, gula, kopi. Tampak depannya ini. Hai Mas. Iya Mas. Sampai kapan? Sampai Senin besok. Senin, acaranya apa? Naik gitu aja. Trekking paling iya trekking besok malam Senin. Oh. Hari ini paling ekspor ke Dieng apa namanya? Perahu apa Cikunir? Perahu sih rencananya. Perahu. Nah, yuk duluan ya. Pulang Mas? Iya. Oh, kira ini baru udah. Udah dari kemarin. Oh, oke Mas. Yuk. Nah, itu dia tamunya juga. Kamar mandinya ada hot water juga, air panas, wifi, terus kalau menurut saya sih bersih. Ini parkir motor. Jadi aman lah. Safety. Nah ini konsepnya syariah. Jadi kalau kalian yang belum menikah ya mohon maaf, tidak bisa check in. Tapi kalau yang yang sudah menikah boleh welcome.